yang sekarang ini agak beda karena lokasinya nggak jauh dari tempat aku tinggal. Jadi tinggal jalan kaki gitu. Ada ayam enak banget. Sebenarnya bebek Madura sih judulnya. Cuma karena aku lebih suka ayamnya, jadi ini ayam Madura favorit aku. Biasanya tuh dia tuh jualannya tuh di sini gitu. Cuma karena lagi di apa sih ini pembangunan? Iya, diperbaiki buat bangunin apa gitu. Jadi dia pindah ke sebelah sana, agak lebih jauh sih. Yes, Nis, dia udah buka. Let's go. Gak susah kok nyarinya. Nasi bebek ini adanya tuh di Pasar Blok A. Kalau udah lihat ada soto ayam yang ini, nah tinggal jalan dikit deh, terus kalian bakal nemuin. Kalau bingung dan males, tinggal telepon aja. Tuh, ada nomornya di situ. Kalian bisa pesen bebek atau ayam, tapi kalau aku sih pasti pesen paha ayam. Terus udah pastilah kol goreng. Iya, aku tahu. Sebagian dari kalian pasti ada yang lagi ngiler-ngiler ngelihat kol yang lagi digoreng kayak gini. Aku juga ngiler sih. Ini ngeditnya aja perjuangan banget. Aku tuh selalu pesen paha ayam, kol goreng seperti biasa. Dan dia tuh bumbunya kan ada dua gitu kan. Ada bumbu hijaunya sama cabai merahnya. Takaran aku sih biasanya, aku pakai bumbu hijaunya tuh 3 bungkus. Ini bumbunya juara sih yang bumbu hijau ini. 3. Bumbu hijaunya ini nggak pedes, tapi enak banget. Abis itu ke cabai merahnya. Taruhnya bisa sesuka hati sih di mana aja. Taruh sini deh. Oh my god. Jadi abis itu kita tinggal ngaduk-ngaduk gitu. Yummy. Asli enak banget. Aduh, aduh. Ini kayak gini doang tapi rasanya sejuta. Statement yang tepat untuk yang jual ini adalah yang jual masuk surga. Karena bikin orang yang makan itu tuh happy gitu loh, saking enaknya. Ini kol sama nasi doang aja tuh udah enak banget. Chan. Aduh, udah gak ngerti deh nih. Aduh. Sabar ya, Nis. Iya. Dennis baru boleh makan kalau aku udah selesai makan. Aduh, ini nih. Ini bahaya sih emang. Sengaja makannya lamain. Enggak. Biar lu ngiler ngecas-ngecas gitu. Udah minta aja detail lagi. Serunya kalau makan di sini, kucing-kucing pada nempel gitu ke kita. Tuh, lihat deh. Mau gak, Nis? Mau lah. Nanti aja. Ini paling enak kalau makannya pakai tangan gitu. Benar. Tapi berhubung di sini nggak ada sabun, jadi aku pakai sendok garpu. Tapi gue pakai tangan. Terus cuci tangannya? Nggak usah. Ih, jorok. Jadi ntar kalau gue malam bu, apa mau bobo apa, tinggal butin jempol doang. Nah, nyum. Ih, nggak mau ya, udah. Lu nggak tahu aja itu dia lagi pada ngejilatin monitor. Pokoknya kalau makan bebek ini jangan harap deh piring kalian bersih kayak fits yang di Instagram gitu loh. Karena semakin berantakan ini semakin enak. Suapan terakhir sebenarnya buat kalian. Tapi aku tahu kalian nggak bakalan makan juga. Mau aku begini 10 menit juga ini nggak bakalan hilang dari sini. Aku akan mewakili kalian semua, oke? Okay? Sekali lahap aja lah ya. Sampai ketemu di perut, Kol. Chan.
Perfect. Ayam maduranya dari 1 sampai 10 aku kasih ini 8,5. Shooting di kala hujan. Nis, cincau Nis. Berapaan, Pak? 10 pakai es. Kok mahal? Biasa aja. Emang udah ini sih belanjanya. 5.000 nggak bisa ya? Aku 5.000 nggak bisa, Pak. Ya. Hah? Biasa ini. Udah biasa. Iya. Kayaknya yang deket rumah harganya nggak semahal ini deh. Masih nggak terima. Besok-besok belajar bikin sendiri deh. Ini ya, Pak. Iya. Cincau enak buat ngademin perut gitu. Yang bisa ngademin hati apa? Cabe. Ini aku pengen kasih lihat makanan favorit aku kalau ke Sevel. Kemarin sempet gak jadi soalnya lagi kosong gitu kan. Semoga di sini jadi ya. Dia tuh ada dua gitu kan, spicy chicken sama chicken black pepper. Yang aku suka itu, ini yang aku suka, spicy chicken. Pas panas-panas gitu enak banget, apalagi ditaburin sama cabai bubuk gitu sih. Oh my God, ini dong, ini kan makanan kita waktu kecil. Kenapa sih salah fokus mulu? Biarin aja sih Nis, tinggal nunggu dipanasin 1 menit, abis itu baru dia bisa dimakan. Udah cukup menggoda belum? Ini pokoknya diaduk sampai merata, sampai nggak ada yang namanya tuh nasi-nasi putih gini loh. Jadi bumbunya iya harus coklat semua, itu baru enak banget. Setelah udah coklat kayak gini, baru dimakan. Dulu tuh ya, dulu mulu kayak kesannya gue orang udah dulu banget. Aku kan insom kan, kalau tidur tuh baru bisa kayak jam 4, jam 1:30 tuh lapar banget. Tinggal turun ke bawah ke Sevel beli ini, tiap subuh. Ini aku suka sih wortelnya. Apa semuanya kayak suka sih? Kalau nggak suka aku nggak bakalan bikin videonya ya. Masa aku bikin video makanan yang aku nggak suka? Kan capek ngeditnya. Ya. Dia tuh ayamnya banyak banget, parah. Yummy. Banyak banget. Mau nyoba nggak nih? Enak banget. Coba lah nih. Enak kan? Kulit terenak. Sekarang kita makan ini, cemilan masa sekolah. Mereknya apa? Koala. Salah. Koala lah. Kalau disuruh pilih ini atau arum manis, aku lebih pilih arum manis. Setuju. Udah hilang di mulut? Enggak. Enggak hilang? Masih ada. Oh, masih ada. Dekat-dekat sini juga ada makanan favorit aku juga. Ini pedes banget. Mari kita ke sana. Ya. Ih, ada pukis. Kok mau pukis? Setengah matang. Ada mau enggak? Pak, mau dong, Pak. Seperti biasa pesannya yang setengah matang dan ini harganya juga enggak terlalu mahal sih. Satunya cuma 1.500. Aduh, awas ngiler. Makasih, Pak. Banget sih songnya nih, wow. Dan ada angkringan tau gak sih? Jangan deh. Mana sih Nis? Udah gak, masih sono lagi lah. Hah? Masih sono lagi. Aduh, jalannya bebatuan ya. Ini jadi ingat Ninja Hattori ya. Mendaki gunung lewati lembah. Nis, kayaknya gak ada deh. Hah? Hah? Ada. Enggak, Nis. Nih harusnya di sini nih. Dia ya. Ih. Lupa-lupa ingat sih gue, tapi kayaknya lulus lagi deh. Lupa-lupa ingat kuburan dong. Emang judulnya lupa-lupa ingat. Iya kan? Bukannya lupa liriknya ya? Taruhan ya. Enggak. Taruhan. Gue bilang lupa-lupa ingat. Liriknya kalau enggak si akhirnya. Tuh, chord lupa-lupa ingat, lupa-lupa ingat. Ya kan, gue juga lupa-lupa ingat. Pak, numpang nanya dong, Pak. Itu di mana ya, Pak? Sini, kalau hari Senin
nggak jualan. Iya pak. Malam Selasa nggak jualan. Libur. Ya bapak. Senin tutup dia ya. Ya udahlah, kita ke Starbucks aja tuh, di dalam ada Starbucks. Lihat sih nggak beneran. Hah? Di dalam ada Starbucks tuh. Lihat nggak? Oh iya. Makasih ya pak. Ah, Dennis. Dua kali loh. Sepel sama ini. Ih, sebel. Itulah kenapa ada namanya Reki. Ah, bagaimana ini?